Hello, what's up guys? Welcome back to my channel Faisal Nori. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam video kali ini di mana saya nak berkongsi dengan anda semua tentang 4 model terbaru daripada China dalam segmen touring, iaitu yang pertamanya adalah daripada CF Moto iaitu 450 MT, yang keduanya adalah daripada Cyclone iaitu RX 600, yang ketiganya adalah daripada Watch, okay, iaitu 900DS, dan yang terakhir adalah daripada QJ Moto iaitu SV650X. Jadi alright guys, jadi welcome back. So sebelum aku nak meneruskan video ni, ini video hanyalah sekadar perkongsian lah, okay, untuk korang semua yang melihat video ini. Kalau anda semua ada komen-komen yang anda rasa anda nak komen, boleh komen dekat video saya dekat bawah, okay. Saya suka jadikan channel saya ni tempat orang kita membincangkan secara ilmiah. For that, saya nak pergi kepada motosikal yang pertama, iaitu CF Moto 450 MT. Okay, so masa auto show itu diorang ada buat test ride, tapi saya tak buatlah test ride tu, sebab masa tu sebab road dia sangat-sangat pendek. Jadi kalau kata ada peluang yang dekat luar yang perjalanan lebih jauh apa semua, mungkin saya akan buat video lah. So kalau pada pihak CF Moto yang melihat video ini, kalau kata boleh bagi saya peluang, alhamdulillah lah. Okay, untuk kita buat sharing experience dengan rakyat-rakyat Malaysia yang peminat-peminat dua motor touring dekat Malaysia ni, okay. Sebab motor ni dia didatangkan sekali dengan 43.6 horsepower dan juga 44 knot meter. So bagi aku untuk power 40 tu dekat motor 450 tu, which is bagus lah. Dia punya power acceleration, dia punya cara pergi, dia apa semua. Korang boleh search lah dekat YouTube, ada dah orang-orang yang dah buat review dekat luar negara, dah buat review. So korang boleh tengok lebih detail lah. So kalau untuk aku, nanti kalau ada rezeki, then kita boleh buat dengan lebih. Seperti biasa, motor-motor China ni memang dia punya feature dia memang sangat-sangat menarik lah. Okay, macam kita tahu dia dah datang dengan TFT meter. Okay, lepas tu dia dah windshield dia tu dah boleh laras. Okay, sebab ada je lagi motor-motor touring yang ataupun touring adventure ni yang tak boleh laras lagi lah. Dan kebanyakannya motor-motor China ni, feature-feature dia tu memang sangat-sangat menarik lah. Safety feature, kebanyakannya motor-motor China daripada 4 model ni yang kita tengok, memang diorang dah ada satu, orang cakap apa, feature yang sepatutnya motor besar ada, diorang dah ada dah. Macam ABS, ABS 2 channel, traction control, lepas tu sekarang ni zaman TFT lah. Dan untuk motor CF ni juga adalah motor touring adventure. So dia punya seat dia agak tinggi. Tapi kalau kita tengok atas kertas, okay, dia punya tinggi dia tu lebih kurang dalam 820 mm. Kira orang kata apa, nak tinggi tu bagi aku agak tinggi jugalah. 800 lebih ni memang tinggi lah. Kalau 840, 845 tu, tu lagi jengkit. So kalau untuk orang yang tinggi 160 tu, mungkin akan ada masalah sikit lah. Seterusnya kita nak bercakap tentang model seterusnya, iaitu daripada brand Cyclone. Dan secara jujurnya, brand Cyclone ni aku first time dengar. Okay, so it's a new knowledge lah untuk aku dan mungkin untuk orang luar sana yang tak tahu. So dia ada brand Cyclone daripada China, dan dia ada bawa masuk 3 model yang terbaru, dan salah satunya adalah brand tu apa, segmen touring lah, iaitu Cyclone RX 600. So untuk motor ni, bagi aku dia mengikutilah touring-touring ni punya kriteria, iaitu depan dia dah pakai rim 19, okay. So rim 19 depan ni, berdasarkan pengalaman aku bawa motor yang rim 19 depan ni, dia memang sangat-sangat menarik lah. Macam kita dekat Malaysia ni dengan jalan yang, yelah, bukan semua teruk, tapi sometimes dia tak rata dan berlubang dan sebagainya. So dia memang sangat-sangat membantu kita lah, okay, untuk kita bawa motor tu dalam satu keadaan yang lebih comfort. Sebab rim 19 depan ni memang sangat menarik, bagi aku memang suka lah. Dan aku next kalau aku nak upgrade, aku akan cari depan dia tu rim 19 lah. 21 tu agak besar, tapi ni 19 bagi aku dah should be okay. Dia ada tayar spoke, spoke rim, rim jejari, rim jejari, tapi dia tubeless. So bagi aku itu sangat-sangat, which is satu feature yang sangat bagus lah.
Okay, so seterusnya brand China, iaitu untuk dalam touring punya segmen, iaitu brand Voge, V-O-G-E. Dan ini pun salah satu brand yang aku baru tahu. So kalau kita tak pergi auto show, kita tak tahu benda ni. Bagi akulah, kalau kata korang terlepas untuk auto show yang untuk tahun ni, tahun depan silalah datang. Sebab kepada peminat-peminat motosikal di luar sana, aku rasa this is the best event untuk korang lebih tahu pasal apa the latest teknologi, apa the latest brand. Sebab brand ni dia memang just brand, tapi kita nak tengok apa feature dan how the technology yang dah berkembang sekarang ni. Voge ni juga setahu yang kita, yang aku baca dah, aku dengar-dengar orang bagi tahu, kita tengok kat media sekalipun kan, dia adalah kerjasama dengan BMW. Jadi untuk ketahanan, mungkin kita boleh cakap sama macam BMW ataupun tak macam BMW. So aku tak tahu, cumanya kita tahu diorang punya engine tu, engine yang ada dekat BMW untuk 900cc tu, XR tu, XR900. Long term dia macam mana, mungkin ada yang dah beli, bolehlah nanti korang buat review korang punya site pula. Sebab aku tak tahu. Kalau ada test ride dan watch panggil, InsyaAllah kita boleh share dengan lebih mendalam dengan korang apa yang kita rasa semualah. Dia menghasilkan power yang agak tinggi, iaitu 92.5 horsepower dan juga 87 Nm of torque. So bagi aku dia memang tinggi lah. Dekat 100 horsepower ni, kau kena jaga-jaga sikit lah. Okay, dan juga feature-feature yang lain, dia throttle by wire. Jadi throttle by wire ni memang, oh, buka mesti naik punya lah. Siapa suka wheelie memang best lah throttle by wire. And then panel dia TFT. Lepas tu dia dah ada cruise control. Dia dah ada heated grip. Lepas tu dia dah ada apa lagi, suspension boleh laras. Memang lepas tu dengan ABS, ada traction control. Memang bagi aku dengan motor China ni, itulah tadi orang cakap, dia macam dah, dia menarik dia dekat situ. Cumanya yang orang risau adalah ketahanan. So itu subjektif lah, aku tak nak komen tu. Nanti ramai pula yang best video aku ni kan. Porsche ni dia pakai Brembo. Wah, cakap lumat pakai Brembo. Okay, dan untuk Voge 900DS ni, rim depan dia 21 inci dan rim belakang dia 17 inci. So 21 depan, wow, menarik. Tapi it's too big lah. Ini kalau betul-betul kau nak adventure, mantap lah. Tapi kalau untuk jalan raya, untuk bagi aku lah, jalan raya 19 dah memadai dah. 21 bukan tak okay, tapi 19 dah cukup cantik. So last but not least adalah daripada QJ Moto SV650X. Diorang kata QJ ni sesaing-sesaing tu apa semua. So I don't know, aku kena bawa dulu dan kita boleh share experience lah. So kalau kepada pihak QJ Moto, kau tengok video ni, mungkin boleh kita bagi test ride lah. Okay, kita bagi pakai dalam seminggu, tengok macam mana, dan kita boleh share dengan penonton-penonton kita semua. Dalam 4-4 ke motor yang kita dah bagi tahu ni, dia yang paling rendah lah. Okay, dia paling rendah. Dan untuk orang 160cm, bagi aku it's no issue. Sebab tinggi seat dia hanyalah 795mm. Bagi aku sangat rendah lah. Kalau orang yang lebih kurang tinggi macam aku, okay, yang 170 something, korang akan flat lah. Korang akan dapat flat foot. Maknanya dia takkan jengket. Tapi kalau 160, korang akan mungkin dapat flat foot setengah lah. Macam tu, berdasarkan pandangan anggaran aku daripada dia punya seat height dia. Tayar dia, dia standard macam biasa. Rim dia 19 inci depan, dan juga tayar belakang dia 17 inci belakang lah. So ya, yeah, 19 bagi aku should be good enough. Okay, macam mana aku bawa motor-motor 19 inci, memang sangat menarik. Dan juga motor ni dia boleh tahan juga dia punya berat dia. Berat dia adalah 236 kilo. So which is bagi aku lah, berat ni memang boleh tahan berat dia. Tu berat kasar. Berat kasar dia 236. Dan juga dia punya tangki dia adalah 20 liter. 20 liter. So which is bagi aku 20 liter ni okey lah. Nak sampai 400 tu, it should be good enough. It should be good untuk kita bawa dia long distance. Pada design dia memang kita dapat tengok dia macam bulat-bulat sikit, dengan warna kuning dia apa semua tu kan. So which is bagi aku dia menarik lah. Apa yang aku boleh cakap, SV ni mungkin dia boleh jadi pesaing terkuat lah untuk V-Strom 650 XT. Depend on korang, how korang judge the product, how korang
be a community of the product. Itulah dia empat model daripada China untuk segmen touring. Ini hajalah untuk model touring saja. Tapi kalau kata masa korang datang dekat Auto Show Malaysia hari tu, kita telah pun menerima daripada China ni punya brand. Diorang ada diorang ada Kiwi, diorang ada Cyclone, diorang ada QJ, ada CF, ada Vosh, ada banyak lah. Dan total-total tak silap aku, yang aku kira itu masa pergi Auto Show, ada 13 model. Yang Kapcai ada, mid-range ada, high-range ada, touring ada, yang super sport ada. Dah 13 model bang, kita daripada China yang kita dah terima. Jadi korang boleh search dekat dalam banyak-banyak media Malaysia yang dah buat coverage, korang boleh tengok. Okay, tapi untuk aku, aku khaskan untuk segmen touring lah. Dan pendapat aku tentang empat-empat model ni, semuanya menarik, semuanya memang sangat-sangat, orang kata apa, memang walah lah kalau kita tengok depan-depan dan dengan jara dia apa semua. Woi, memang memang menarik lah, memang-memang sangat-sangat menarik. However, komen je baik-baik. Nak komen, nak cakap teruk pun, tapi biar ada ada level, ada orang kata apa, ada tapisan sikit lah. Okay, so itulah dia empat model touring yang telah masuk ke pasaran Malaysia daripada China. QJ Moto, Vosh, Cyclone dan juga CF Moto. So, alright guys, sampai situ saja perkongsian aku tentang empat motor touring daripada China telah pun kita terima di pasaran Malaysia dan semuanya dibawa Enforce. Okay, jadi terpulang kepada korang menilai macam mana. Dan kepada mereka yang sudah menonton, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen-komen je apa-apa. Jumpa korang for the next vlog. Jumpa korang for the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.